Perkenalkan, nama saya Reza, saya berasal dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hulu, khususnya di Desa Perwan Dalam. Saya untuk di Malang ini, saya berkuliah di Universitas Tribuana Tunggadewi Malang, khususnya program studi PGSD Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, sekarang saya menempuh yaitu semester 6, khususnya di S1. Dan juga untuk hobi saya itu hobi bermain bola. Agama saya agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Juventus Wilhelmus Yongki. Sehari-hari saya dipanggil Yongki. Asal saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sanggau, Kecamatan Toba, tepatnya di Desa Teraju. Saya kuliah di Malang, tepatnya di Universitas Tribuana Tunggadewi, Malang. Saya mengambil program studi agroteknologi. Di sini saya sedang menempuh pendidikan S1 semester 2. Katrin Dari, biasa dipanggil Dea, asal dari Kalimantan Barat, sekarang semester 6 di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Untuk pekerjaan orang tua saya wira swasta atau bekerja di pabrik, khususnya di daerah saya Kalimantan Barat. Untuk ibu rumah tangga sekalian juga sebagai pedagang, dan juga untuk pengiriman setiap bulannya saya biasa dikirim 2 juta per bulan. Untuk pendapatan orang tua saya, karena pekerjaan orang tua saya sebagai petani, khususnya ayah saya dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga, pendapatan orang tua saya tidak besar. Untuk per bulannya hanya 2 juta sampai 3 juta per bulan. Dan untuk pengiriman ke saya per bulannya mendapatkan 1 juta rupiah. Dan dari 1 juta rupiah itu, saya harus mencukupi kebutuhan saya selama 1 bulan, khususnya di perantauan ini. Untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kampus, keuangan kita pastinya tidak selalu mencukupi. Seperti kebutuhan kita mendadak, seperti tugas yang mendadak untuk segala keperluan kampus. Dan cara saya menyikapi kekurangan uang tersebut, saya tidak langsung menghubungi orang tua saya di kampung, karena saya juga memahami kondisi keluarga di kampung. Jadi saya biasanya, jika sudah benar-benar tidak mempunyai uang, saya akan meminjam kepada teman-teman saya yang sudah saya percayai, dan akan saya kembalikan ketika saya sudah mendapatkan kiriman dari orang tua. Cara aku untuk menghemat sebulan, ya, aku biasanya cari dulu tempat kuliner yang murah, dan kalau misalnya udah satu yang murah di situ terus, karena aku malas masak. Terus yang kedua,
Makan bisa sekali sehari karena emang mager juga keluar. Pertama kali saya datang di Malang itu tepatnya pada 2021 bulan 9. Itu pertama kali saya datang ke bandara diantar oleh orang tua saya. Nah, yang membuat saya sangat bangga di Malang, mungkin tidak semua orang bisa di Malang atau kuliah di luar pulau, tapi juga ada teman-teman yang tidak bisa keluar di luar pulau. Dan juga yang lebih membuat saya bangga, Malang itu sebagai kota pendidikan. Nah, selain kita pendidikan, di Malang juga banyak tempat wisata-wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dan saya memiliki kebanggaan tersendiri bisa kuliah di Malang. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa Malang ini, khususnya Jawa Timur juga, merupakan tempat di seluruh Indonesia orang-orangnya untuk berkumpul untuk menempuh pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kenapa? Karena perguruan tinggi di Malang sudah terakreditasi dan sudah dikenal di mana-mana. Dan kebanggaan tersendiri juga saya bisa di Malang ini. Kenapa? Karena di Malang ini tempat wisata alam sangat melimpah dan juga kuliner-kuliner Indonesia banyak berada dari Jawa Timur dan juga tempatnya di Malang. Semua orang itu pengen berada di Malang karena kota yang sejuk dan kota yang murah katanya. Jadi kesempatan yang luar biasa bisa kuliah di Malang. Malang ini merupakan kota yang aku bilang pelarian karena ada sebuah cerita yang aku alamin sebelum berangkat ke Malang adalah putus. Jadi Malang ini tempat aku move on dan menemukan orang baru. Alhamdulillah, hubungan aku dengan keluarga baik-baik saja dan lancar karena komunikasi kita selalu, apalagi kita selalu mikirin duit kan, berubah jauh lebih mandiri dan lebih bisa mengkondisikan keuangan. Dan yang terakhir adalah cengeng, makin cengeng. Masih berhubungan baik dengan keluarga saya, tapi PC-nya agak jarang karena orang tua juga sibuk dan juga saya pun sibuk kuliah juga. Jadi PC itu kadang hari Minggu, tapi dalam sebulan tuh ada 4 atau 3 kali aja. Jadi enggak terlalu sering atau bagaimana. Thank you.